Marilah kita simak bersama sambutan Bupati Purwakarta kepada yang terhormat Ambu Hajah Andaratna Mustika. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah wasyukurillah wa ni'matillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepuh ini sepuh al-mukarram, para alim ulama, pangersa, pun guru, Pak Ustadz Nur di Cililin hadir, hadirin Pak Ustadz, doakan Pak Ustadz. Ya. Oke, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, anak kesimpul ini dihormat, Pak PJ Sekretaris Daerah, Bapak Haji Norman Nugraha, serta para kepala OPD, wali khusus, kepala dinas pendidikan, serta jajaran yang mempunyai hajat pada hari ini, Pak Dandim, Mangunan 19 Prakata yang hari ini diwakili oleh Pak Basitet, terima kasih Pak, Pak Dandramil, Pak Camat, Pak Camat ayah senior, Pak Kadis Damkar, oh. Wah, cuman, wah, Pak Camat beserta musuh-musuhnya, para kepala desa, Pak Yusus kepala desa Sukasari, Ketamana, Pak Bapak Ibu Sarayana, Pak Kepala Sekolah SMPM 2 Sukasari, ya, beserta para guru, Anus, Sami, Kesimpulan, Kemalaman. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, saya berbangga dan berbahagia di terayana aku membina pisan. Sanaos perjalanan tadi rada lumayan cantel, lumayan seumur-umur naik motor kelami sejam setengah. Tapi resep lah, resep pisan ya. Cek, tukeran naon cek. Kumaha eta teh pakai sato teh. Oh, kuruna dibonceng nang keuyeuh dibonceng nang kumaha pakai sejam teh. Ibu Bapak, saya baru menemukan SMP sekolah yang begitu indah, ya, sejalan dengan program dan skala prioritas program kita bahwa Sukasari dengan berbagai macam potensi baru dikembangkan, Pak. Muhanyakal Ibu Bapak, Pak Camat, mengkedahna 2023 kita menyelesaikan dua jembatan, yaitu jembatan Cikanyayang dengan jembatan Pamung Banteng yang menghubungkan Sukabumi. Kemudian betonisasi yang akan selesai sampai ke Desa Sukasari, ya, sebentar lagi ke Pamung Banteng. Tapi karena pandemi COVID 2 tahun kita tidak bisa menyelesaikan itu. Tahun ini seharusnya dibangun jembatan Cikanyayang, tetapi kita alihkan dulu Pak karena jembatan Cibayonggong yang menghubungkan Maniis dengan Sukabumi itu kemarin kena bencana roboh, ya. Nah akhirnya kita akan bangun dulu itu, setelah itu nanti insyaallah 2023 kalian kita akan menghubungkan yaitu Pamung Banteng dengan Sukabumi, ya. Betonisasi ulang gereja bahkan ini percepat, ya, dengan karya bakti TNI. Ibu Bapak, kalau tidak ada sinergi dan kolaborasi dengan jajaran TNI khususnya Kodim 19 Prakarta, kita berat untuk membangun di wilayah Kecamatan Sukasari ini. Ya, tepuk tangan kalau jajaran TNI. Terima kasih Pak Dandim, tolong sampaikan ke beliau termasuk adalah sekolah ini juga dibangun atas kolaborasi kita dengan jajaran TNI. Nah, tadi sudah melihat Bapak dan Ibu, jalan diteraskan ya, betonisasi 3,3 miliar kurang lebih. Mung sekali deh tak kagok tak sampai ke jembatan. Aduh, Pak. Kamu jemur? Ya, nanti di ABT lanjutkan dengan ke jembatan. Nah, ini 2023. 2023 langsung kalau di jembatan Cikanyayang kali ke Sukasari kalau ya. Urang kereunya Bapak dan Ibu mangki upami beton mah rada awis 3,3 miliar teh teu sakilo-kilo acan. Beton sal hotnik kali hotnik mah pasti panjang ya. Pak Kadisti katuluhun mudah-mudahan sing engal dibangun anu 3 plasma deui supados murangkali cekap ya, jadi satu angkatan berarti dua kelas ya. Ya kelas 7
dua kelas, kelas 8, dua kelas, kelas 9, dua kelas, ya. Berarti tanggung hiji kita, tanggung hiji. Pak Sekda pengilat, kata awas motor, namanya motor. Oh iya? Nah, kata apa namanya, kamu bapak kepala sekolah SMPN 2 Sukasari, ya. Nuh, pisau. Sekarang ini, oke. Oh ini SD, sarung SD Palu Banteng. Karunya waktu makanya jalan awal pisan itu mah. Ya kayak itu mah, cagalin jembatan gitu Palu Banteng, kasuka runtik deh. Pemicaraan itu mah apa tadinya Pak? Ngerasa tadi sudah. Pak Den, kalau jembatan Pak Jajang satu motor ten, jembatan mana nih? Atas saya. Entah yang mau dicatat SD tadi dinyata. Coba yang dicek ku Pak Rian, jembatan nang satu motor, jembatan gantung, jembatan apa nih gantung Pak Rian? Nah, sepada setelah kekoronangan, pembicaraan kita mau tiasa dilakukan. Kin simpulin sarung lelengan badai ka kali itu masuk kemukti Pak orang lomukan ya orang lomukan insya Allah ya ibu bapak peninten cekap kumargi dinten jumaah badai nggak butuh waktu toko kepana badai tempat jumaah Pak Ngersa Al Mukarrom Pak Ustad para ulama nedapi doa ya mudah-mudahan Sukasari sing langkung majem kita sampai berpihak mungkin simpulin badai membangun potensi pariwisata anak. Ya, wisata alam, wisata kuliner gitu. Potensi kita perlu dikembangkan, upamanya akses jalanan tos rengse, ya, tos beton, jangan kan gambil, ya. Paria titip itu anu penghubung antawis jalan ke saya, sarang jalan ke Kota Tuna yang lebih jauh banget, ya. Pernikahan aku kita perlu ada di tengah-tengah nasa ayam pun yang 5 meter mata. Ya, jangan dihubungkan lah, pada saya nyatanya. Semangat sadayana hatur nuhun ibu bapak hatur nuhun sakali deui ledapi doana pisadayana simkuring sareng mengrengan kanggo ngabangun purwakarta anu dicinta urang sadayana nya sakitu kapi hatur walaupun motif di luar monitori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.